Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan review untuk 10 peserta selanjutnya, yaitu untuk peserta ke-11 sampai ke-20. Oke. Peserta ke-11 dan ke-12 belum melaporkan. Untuk peserta ke-13, Bu Ari Mardiana sudah melaporkan. Mari kita lihat blognya. Oke. Sudah lolos sampai modul 3. Oke. Supaya mudah, ini saya tampilan saya bekukan. Sampai baris 4. Oke, lagi bekukan sampai kolom E. Nah, gini kan enak. Dan oke. Bu Ari sampai dengan modul 3. Oke. Kita tutup. Selanjutnya Pak Aris. Oke. Ini Pak Aris. Modul 1 bisa dibuka, temanya sudah diganti, headernya sudah, berarti 1, 2, 3 sudah lolos, Pak Aris. Kita lanjutkan ke modul 4. Kita cermati. Nah, ini sudah ada label. Sudah ada tag, ada video. Oke. Ini juga sudah ada foto, sudah ada pemenggalan paragraf. Nah, ketika muncul baca selanjutnya seperti ini, artinya sudah ada pemenggalan paragraf ya. Oke. Kelihatannya sudah. Oke. Mari kita cek di form penilaian. Teks sudah ada 7,69. Lanjut. Gambar sudah ada 7,69. Lanjut. Video sudah ada 7,69. Lanjut. Laman. Oke. Kita cek yang lain dulu ya. Pemenggalan paragraf sudah ada 7,69. Lanjut. Kategori label sudah ada semua ini tadi. Mari kita mulai. Mulai dari bawah. Ini label ada ya. Artikel
tampil di TV, labelnya tampil di TV, tampil di TV, tampil di TV. Oke. Terbit tanggal 10 Januari, jadi sesuai dengan prosedur ini ya. Oke. Kategori sudah masuk. Oke. Link. Nah, ini lanjut dulu. Nanti diulas per artikel. Baik, sekarang gadget. Gadget atau widget. Statistik sudah ada. Lalu posting populer sudah ada. Oke ya. Statistik blog sudah ada. Ntar Pak Aris ya. Statistik blog sudah ada 7,69. Oke. Terus popular post sudah ada 7,69. Coba daftar linknya ada ndak? Nah, ini label. Label sudah ada, tapi daftar linknya belum ada. Label 7,69. Oke. Daftar linknya, coba di bawah ada nggak? Jangan-jangan ditaruh di bawah daftar linknya. Benar-benar tidak ada ya. Oke, daftar linknya masih belum ada. Oke, lanjut. Bagaimana sih laman itu? Oke. Untuk menu, tolong diperhatikan disesuaikan dengan tagihan. Sekali lagi, untuk menu disesuaikan dengan tagihan. Ya. Untuk menu tambahan boleh. Nah, ini profil, ini laman. Laman artinya tanpa ada, ini laman sudah ada. Ya. Ini laman sudah ada. Oke. Taman sudah ada ini. Oke. Ini laman, berarti lamannya sudah ada di menu keempat. Laman sudah ada 7,69. Oke. Terus Samisanov. Ini juga laman. Oke. Nah, di sini lebarnya kurang. Untuk soal ulangan nanti dibuat dalam label saja karena kita ulangannya tidak sekali. Lain dengan pelatihan bintek kali ini karena hanya butuh melaporkan sekali, maka saya taruh di laman. Sebaiknya di nanti pakai label ya, ulangan harian gitu. Ini lebarnya kurang, ada yang kosong. Nah, seperti ini diarahkan ke label. Nah, nanti seperti ini diarahkan ke label ya. Oke. Baik. Kita nilai yang sudah ada, gadget sudah, daftar link yang belum. Home atau beranda sudah ada 16,67. Profil ya, mengarah ke laman. Sudah ada Aris Narsis tadi 16,67. Hubungi saya, belum ada di sini. Ya, hubungi saya belum ada, ini Samisanov. Kenalkan tentang kanal Samisanov, tampil di TV ke arah label, belum ada ya. Perangkat KBM juga belum ada, menunya materi juga belum ada. Oke. Soal online menu sudah ada.
ini. Cuma nanti diarahkan ke label, ya, ke label atau kategori, sehingga untuk sementara didiskon, saya kasih 10 dulu. Untuk Google Form sudah 50, embednya belum sempurna, diskon 25 ya. Nah, sehingga Pak Aris baru dapat 81 nilainya, jadi belum lulus. Oke, kita lihat untuk link yang belum dibaca tadi. Link drive sama eksternal sudah ada belum? Mari kita cek, masuk ke beranda. Oke, kita buka satu-satu postingannya. Oke. Baik ya, di sini tidak ada link posting lebih lama. Di sini juga tidak ada link postingan lebih lama. Di sini juga tidak ada link postingan lebih lama. Di sini juga tidak ada link. Oke. Apakah di sini sudah ada link? Tidak ada link. Iya. Yeah. Tidak ada link. Sudah. Berarti memang belum ada link untuk Pak Aris. Jadi Pak Aris cukup penilaiannya sampai di situ. Dilanjutkan peserta ke-15. Pak Aris Prasetyo belum mengumpulkan. Pak Agusta belum mengumpulkan. Bu Betty belum mengumpulkan. Terus Bu Catur Iswandari juga belum mengumpulkan. Bu Haniful Mila sudah mengumpulkan. Mari kita cek blognya. Alhamdulillah. Di sini terlihat bisa dibuka. Tema sudah diganti. Header juga sudah disesuaikan, berarti modul sampai 3 sudah beres. Oke. Modul sampai 3 sudah beres. Oke, sekarang kita cek untuk modul yang lain. Cara membuat face shield. Nah, ini sebetulnya bisa dipesah-pesah ini. Seri face shield. Jadi bisa diposting dalam beberapa halaman ini. Ya, di sini hanya baru ada satu postingan, hanya tag gambar, untuk video belum ada, ya, pemenggalan paragraf juga belum ada. Oke, hanya tag sama gambar 7,69 sama gambar aja ya, 7,69 sudah selesai. Kita lanjutkan untuk Pak Dedi Iskandar juga belum mengumpulkan. Demikian review untuk 20 peserta yang pertama sudah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.